Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji berkenaan bagaimana kita nak buat tambak bidan dengan menggunakan pek PGI yang telah kita ubah suragan. Dengan lawak semua tengok kat sini, kita ada dua contoh PGI yang telah kita modify untuk tengok bagaimana rupa bentuk kita punya PGI ni. Nanti kita boleh tengok pada waktu kita buat bekokan pada kita punya T-wire. Okey, untuk kaedah bekokan dan kaedah rungkitan, jom cik tunjuk bagaimana kaedah menggunakan pipe GI. Okey, di sini jika awak semua lihat, kita akan ada pipe GI. Ini contoh pipe GI lah yang telah kita buat suai. Okey, untuk permulaan dah kita akan tunjuk kaedah bagaimana kita nak straightkan kita punya sumber.
Okey, jika kita lihat kat sini, kita dah selesai kaedah bagaimana kita nak buat bengkokan pada dawai. Okey, kat sini adalah salah satu contoh kita punya didal yang telah selesai dibuat bengkokan. Okey, untuk kaedah ilitan, kita akan buat untuk next step. Ya, kat sini kita tengok bagaimana kaedah yang lebih mudah lah jika kita menggunakan baik GI. Jika kita menggunakan tangan, dia agak susah lah dan agak sukar kerana menggunakan tenaga yang banyak. Jika menggunakan PGI, dia agak mudah lah. Jadi kerja kita tu akan lebih cepat dan lebih kemas. Okey. Sekarang kita akan tengok bagaimana kaedah untuk buat lilitan pada kita punya tambak didal. Okey, sekarang kita akan tunjuk pula bagaimana cara nak buat lilitan pada kita punya sambak didal yang telah tersiap tadi lah. Okey, kat sini kita dah siap tadi yang untuk kita buat bengkokan. Dah selesai. Sekarang kita nak buat dia punya proses lilitan. Okey, kita masukkan kita punya tambak pada mesin penahan untuk memudahkan kita nak buat lilitan lah. Okay, sini kita buka balik kita punya PGI ni. Okay, sebenarnya kita akan ambil pada bahagian yang panjang ni lah. Kita akan ambil yang kabel bahagian tengah. Okay, kita buka.
Okey, kat sini kita boleh tengok kita punya sambat lidan yang telah siap. Kita ada 8 lilitan, 7, 7, 7, 6, 6, 5. Okey, jadi kita punya sambat lidan dah selesai. Yang awak semua tengok tadi tu ada tu adalah kaedah bagaimana jika kita menggunakan PGI untuk buat bengkokkan dan juga kaedah lilitan menggunakan perapat. Okey, kat sini dah tengoklah kita punya lidah. Dia akan lebih kemas dan lebih cantiklah. Okey, dekat tu saja. Kita jumpa lagi untuk next video. Okey, terima kasih.